Halo sahabat Seribut Village, apa kabar guys? Kali ini kita lagi di daerah Kelapa Gading. Ya, kita lagi ada di Kelapa Gading guys. Kita lagi mau makan siang. Ini adalah Bakmi Ono. Ini adalah cabang yang keberapa ya? Pas hampir kemari, kita mau informasikan ternyata Bakmi Ono buka di daerah Kelapa Gading guys. Jadi tidak usah jauh-jauh langsung ke Grandville ataupun kemana yang Kelapa Gading dan sekitarnya. Bisa mampir kemari nih guys, tempatnya keren guys, gede loh. Mantap ini tuh. Nih tempatnya aja begini guys. Wah, nih kalau kita kenal dia nih. Ini waktu awal-awal di Tanjung Duren nih, masih harga 10.000. Gimana Pak kabarnya? Baik-baik Mas. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap nih. Ini cabang keberapa kalau gini ya? Cabang kelima nih Bos. Kelima ya? Iya. Wih guys tuh, cabang kelima, mantep sih. Kalau di sini buka setiap hari? Setiap hari. Dari jam berapa? Setengah 7 sampai jam 2 siang. Setengah 7 sampai jam 2 siang ya. Online-nya ada online-nya? Online ada. Ada ya? Semua go? Ada. Oh, grab food, go ya, food, semua ada ya? Food, iya. Asik, mantep. Kalau gitu kita mau cobain lah. Nih. Nih, tulangnya mana tulangnya kasih lihat nih. Ini halal ya? Halal. Ini kalau ini boleh minta tulang kan nih? Boleh. Tuh guys tuh. Oh, berembun langsung. Oke. Hatinya gede banget tuh. Belum mulai. Oh, aduh. Ini sekarang kalau di sini sehari udah berapa ekor? Sehari ayam 25 ekor. 25 ekor. Kalau porsiannya berapa? Masih 17.000. Maksudnya berapa mangkok sehari kalau di cabangnya di sini sekarang? Kalau hari biasa kurang lebih 200-an. 200-an ya. Nah. Bisa sampai komplit. Jadi di sini lokasi bilangnya apa? Daerah apa? Daerah Jalan Kopior Raya. Kopior Raya. Ini kuahnya nih guys. Ntar kita minta tulang-tulangan. Ini sekarang juga ada bakso. Waduh. Ada tahu bakso sekarang ya? Ada tahu bakso, terus biasa ini ada gorengannya. Bakso goreng, pangsit goreng, lumpia, ada somai. Saya pesan satu. Satu. Saya pesan satu nih guys. Mie-nya ada mie apa sekarang? Mie biasa aja. Mie biasa aja ya? Satu macam aja sekarang. Satu macam ya? Oke. Ada bihun aja. Ada bihun sekarang ya? Ya, saya satu porsi. Sekarang enak ya, tempat makannya gede ya. Luas. Luas ya. Kayaknya cabang paling besar di sini ya. Kayaknya. Benar ya. Sama yang di Taman Ratu juga lumayan besar sekarang ya. Dapurnya juga sekarang besar. Ini mie kecil ya. Ini kecil, hampir semua ya. Dulu kan ada karet juga ya. Berapa mangkok? Satu mangkok aja tulangnya. Buat digerogot-gerogotin ya. Ini ayam kampung berarti ya? Iya. Ini kalau minta tulang mesti siang kali ya? Iya. Oh, guys. Ini buat digerogot-gerogotin.
gede juga ya pancinya. Guys, jadi di sini mie ayam dan ini halal. Tulang-tulang boleh langsung kemari. Mantap guys, ada baksonya juga. Sudah disiap-siapin ya. Potong ya, ini halal juga ya bakso gorengnya. Oh guys, ini harga-harganya ya, porsinya masih di 17.000. kalau yang mau jumbo bisa juga, cepat banget ya. Jadi kita pesen nih bakmi pakai bakso dan pangsit. Nah, ini tulangnya boleh minta ya, ada gorengannya juga, gorengan, bakso goreng sama pangsit. Seperti biasa, terus pakai daun bawang ya. Teman-teman kalau yang belum pernah cobain bakmi Ono, boleh mampir ya guys ya, yang di Tanjung Duren ada, di Pasar 8 juga ada. Ini tempatnya asik guys. Itu tempat makannya lumayan mantap, besar juga, enak. Nah, sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Kita makan tuh tekstur mie-nya kayak gini. Nah, guys. Ayamnya kuahnya pakai kuah rebusan ayam, kuah tekstur mie-nya. Baksonya guys, kalau ini model-model mie-nya mie kering tanpa pakai kuah. Jadi kalau teman-teman mau cobain dengan kuah boleh juga guys, tambahin sambal ya, bisa pakai saus juga, bisa tambah daun bawang lagi guys. Mari guys. Kalau ditambah dengan sambalnya tambah mantul. Cak kerumunya nyal-nyal. Goreng. Kita terusin makan. Nanti semua informasi lengkapnya kita akan cantumkan di deskripsi guys ya. Kali ini edisi bakmi Ono cabang Kelapa Gading. Makan.